Martin Dahlin adalah salah satu bagian dari generasi emas Swedia di pertengahan tahun 90-an. Bersama tandemnya Thomas Brolin, bomber maut ini mampu membawa The Blagut mencapai semifinal Euro 92 dan peringkat 3 Piala Dunia 94. Sebagai salah satu pencapai luar biasa, negara Skandinavia ini selain runner-up Piala Dunia 1958. Pemain terbaik Swedia tahun 93 ini memiliki stamina kuat dan menjadi predator jika berada di barisan pertahanan lawan. Di level klub, karirnya pun terbilang moncer. Selain sukses merumput di Blackburn Rovers, ia juga menjadi legenda Borussia Mönchengladbach yang mampu mencetak 50 gol dari 106 penampilan. Trofi DFB Pokal pun dipersembahkan Dahlin pada masa itu.